Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat teman-teman saya di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sesi untuk membuat mapping dan live sebagainya. Alhamdulillah. Alright, untuk kali ini topik yang nak di saya bahaskan agak berat sikit berkenaan dengan inner wave lah. Alright, agak berat sikit. Tapi ya yeah, banyak membantu saya dalam membaca pergerakan market kadang-kadang. Bila kita expected market tu nak nak jatuh sebagainya, tapi counting tu tak perfect, so di situ akan berlaku sedikit kekeliruan. Okay. Sebelum kita pergi kepada counting yellow wave secara detail sikit lah hari ini, saya nak update tentang bagaimana market ini pergi ke arah kita punya target, ya. So dah tak begitu jauh lah, ya. Kalau tengok sangat dekat lah bagi saya. Bila-bila masa sahaja market ini akan spike untuk berada di sekitar sini lah. Okay, so itu yang kita tunggu sejak sehari dua ini. Saya buat mapping untuk market terus sampai ke sini. Baik. Saya membaca beberapa artikel di luar sana mengatakan yang gold akan jatuh 3,000 pip dan sebagainya hanya kerana di monthly, ya, mereka mengatakan ada doji. Ini menjadi perdebatan di luar sana, gold akan drop 3,000 pip. Nah, di mana target mereka? Iaitu di area sini, yang mana di sini adalah 3,000 pip, hampir pada 3,000 pip lah. Baik, dia begini, ya. Kalau ikut bacaan saya sebagai pengajar MCBR, kita ada counting yellow wave juga lah. Now, sebenarnya market ini belum settle untuk jatuh sampai hal itu. Nah, kenapa saya kata begitu? Baik. Dalam monthly ini kita dapat melihat satu kenaikan yang begitu dahsyat, which is kita tak dapat tengok di belakang. Just kita consider itu wave nombor 3 sebab dia adalah sangat panjang. Kemudian kita melihat ada satu pullback, which is ini kita consider as wave number 4. Now kita berada di wave yang kelima. Right, now normally wave yang kelima ni kita akan melihat akan berlaku divergence lah. Baik, tidak apa. So daripada sini kita boleh melihat ada dua base yang terbentuk. Ada dua base yang terbentuk. Di mana base terbentuk itu, in order to go up, sekarang ini kita dapat melihat ada dua base yang terbentuk. Base yang pertama ada di sini. Base yang kedua ada di sini. Then, normally, kita akan mengatakan base tersebut adalah pullback ataupun correction. So kalau kita lihat dalam perjalanan market yang complete dengan 5 wave, kita akan mendapati memang kita akan melihat dua structure base untuk melengkapkan 5 wave yang akan terbentuk. Satu di area sini dan lagi satu di area sini. So ada dua base yang akan terbentuk. So counting dia memang akan menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. So secara tidak langsung, saya sebenarnya ingin membuat anda berfikir secara yang lebih mudah. Ya, bukan terlalu mengikat diri dengan role ataupun sebagainya. Kita bagi ruang lah. So kita boleh nampak dua base yang berlaku di sini membentuk 1, 2, 3, 4 dan sekarang ini adalah yang kelima.
Cuma persoalannya, apakah yang kelima itu sudah pun settle? So, for that reason, kita cari lagi untuk empat kelima ini, apakah ada dua base. So, kita ada satu base di area sini. Tapi kita belum ada satu lagi base di area sini. Belum ada. Belum ah, belum ada. Maksudnya, dalam konteks ini, apa yang kita dapat, market ini baru membuat satu, dua, tiga. So, base yang kedua ni, ini base yang pertama dalam part kelima. Ini base pertama, base kedua ni belum ada. Maksudnya, dia kena buat base yang kedua dulu sebelum akan melengkapkan wave yang kelima ni. So, wave yang kelima ni belum settle. Sebab itu, bila kita pergi kepada week, right? Base yang, ni kita ada satu base yang, salah. Base yang kedua ini sedang dibuat. Base yang kedua ni sedang dibuat. So, kalau kita tengok di sini ada satu pullback lah. Saya tak mensasarkan market akan sampai ke sini kenapa dia melanggar aturan. Sebab kalau kita letak di sini, sini adalah wave 1 dalam wave yang kelima. So, kalau kita berada dekat week ya, di sini, kalau dia nak pergi ke bawah ni seperti mana yang dikatakan oleh banyak orang di luar sana, 3000 pip, dia kena masuk zone ini, zone wave 1. So, kita mengatakan kalau ini 4 nak masuk ke sini, dia tak boleh masuk sebab ikut hukum yellow wave tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. So, pada saya, lebih baik kita mengambil sikap di sini sahaja. Di base di weekly sahaja. Maksudnya, sekarang ini ruang untuk base ni berada di atas sini. Okay. So, kalau kita melihat ada jatuhan untuk news malam ini, maka selesailah kita mendapat A, B dan C akan terbentuk base yang kedua. Kemudian kita akan mendapati market ini untuk naik sekali lagi. So, dia akan menjadi 4 di sini dan dia akan jadi 5 di sini. So, persoalan drop, saya setuju bahasanya market ini akan drop. Tetapi nak sampai 3,000 pip itu saya tidak setuju. So, target saya sekadar di bawah sini saja sebab dia kena buat base dulu, which is kita akan ada satu kenaikan, kita akan ada satu base, kita akan ada another kenaikan, dan kita akan ada satu base dan dia akan buat satu kenaikan dan lengkaplah lima saja. Okay. So, di sini memberitahu kita arah market untuk news pukul 8:30 malam ini ke mana. Okay. So, itu adalah secara long term. Baik, untuk news malam ini, ya, saya gunakan chart yang baru. So, untuk news malam ini seperti biasa, saya mengatakan market ini akan naik sampai ke sini. Dan di sinilah insya Allah saya akan melakukan selling. Ya, saya akan melakukan selling. Nah, ini sebenarnya sangat signifikan kerana jatuhan A di sini dan kenaikan B di area sini. Dan akan membuat C di sini. So, kalau kita ambil dia punya
structure ABC ni, maksud kata dia berada dekat upper trend line, which is juga merupakan upper channel. Okay. So, ingat jatuhan news malam ini akan membentuk very good ABC. Right? So, di manakah C? Kita dah bagi tadi, target saya adalah at this area. Okay. Kita juga melihat market ini sebenarnya masih dalam membuat orang kata sebagai convergence. Pertamanya, daripada konteks week ni kita boleh dapat jelas melihat which is ini adalah wave 1. Yeah. Ini adalah wave 1. Ini adalah wave 2. So, untuk wave yang ketiga ni, di sini baru satu dalam tiga. Right? So, di sini adalah dua dalam tiga. Now, ini adalah tiga dalam tiga. Okay. Now, market ini dia buat structure wave yang keempat dalam tiga, which is empat dalam tiga akan ada di sini lah. Empat dalam tiga. And then, anda akan nampak bila dia turun ni, mungkin dia akan turun sampai ke lower trend, lower apa ni, zero trend line lah. So, di sini ada zero trend line, di sini ada zero. So, ini akan membawa market ini turun sampai ke bawah lah. Sebab nanti dia akan turun sampai sini, so dia akan membawa 4 sampai ke area sini lah. Now, kemudian kita akan mendapati akan ada a very small thing. So kita ada 4, kita ada 5. Okay, bila kita ada 5, barulah ini akan complete sebagai tiga. Ini akan complete sebagai tiga. So, kalau kita ambil apa yang telah kita buat labeling di area sini untuk membentuk wave yang kelima ni yang kita ada dekat week ni, di sini kan, kita ada satu, dua, tiga kan. So, wave yang ketiga ni sebenarnya belum settle lagi lah. Saya nak cerita tu je lah dulu. Okay, wave yang ketiga ni belum settle. So, kita ada, okay, saya draw supaya anda lebih cepat faham. Okay, saya ambil balik yang ini supaya anda cepat faham. Right. Satu, dua, tiga. So, now, tiga ni sebenarnya belum settle lah. Satu, dua, tiga. Tiga ni dia sebenarnya baru buat satu kecil. Dua kecil. Tiga kecil. Empat belum dibuat. Which is target saya empat ada di area sini. Dan lima. Okay, so 5 dulu, belum lagi 5 ni. So 1, 2, 3, 4 dan 5. Sorry. Dia akan membentuk 3. Okay, saya terlalu awam letakkan di sini. Alright, 3. Kemudian baru dia akan turun balik. 4 dan dia naik sekali lagi untuk
the wave yang kelima. Now, untuk melihat secara detail, kita lihat dekat weekly lah. So now week ini kita sudah tengok di sini adalah satu. Warna apa tadi, lupa lah. Warna ini. So itu adalah satu. Ini adalah dua. So you boleh nampak ini adalah satu. Ini adalah pullback dua. So yang kita sedang hadap ini adalah wave yang ketiga. Right? Yang kita sedang hadap ini sekarang ni adalah wave yang ketiga. Wave ketiga dia ada lima structure. Kena remember yang tu. Dua. So now daripada dua nak ketiga, dia ada another small wave inside wave number 3 lah. Dia ada satu, dia ada dua. Ni saya pergi agak detail sikit supaya you all semua dapat melihat reason behind kenapa saya mengambil keputusan-keputusan yang saya draw untuk anda selama ini. Dua. Sorry. Ini tiga. Right. So boleh nampak eh. So lepas tiga dia akan buat A, B, C. Right. So C ini adalah wave yang keempat lah. Dan wave yang keempat purple tidak boleh melepasi satu purple. Okey. Tak boleh melepasi satu purple. Sebab itu bila kita buat satu penarikan Fibonacci, okey, this is the right moment yang kita nak cari empat purple, dia berada di garis 161. That is how Fibonacci works lah. Dan kita mencari area-area berpotensi. Kemudian yang ini akan naik lagi sekali untuk membentuk wave yang kelima. Bila ini sudah membentuk wave yang kelima, tiga ini akan siap. Tiga hitam. Ya, so kita ada satu, dua, tiga. Yang mana dua ke tiga dia ada satu, dua, tiga, empat dan lima. Baik. Apa berlaku sekiranya market ini tidak turun di area empat yang kita marking? Sebab dia adalah merupakan pullback level. So pullback is hard to be expected. Jadi untuk itu, berlaku breakout ke atas, kita akan consider yang ini as a wave yang keempat lah. Kalau dah berlaku breakout, cukup itu yang keempat lah. Okay, so begitu kita melihat market. Always, bukan selalu tukar kita punya plan, tetapi kita tukar accordingly kepada breakout yang market buat. Right, so now kita pergi ke daily. So daily ni dia sudah ada divergence, dia sudah ada divergence untuk memberitahu sifat wave yang ke tiga ni dalam sini sudah settle lah. So you boleh nampak ya, yeah, satu, dua. So satu, dua, tiga, empat dan lima, so sudah settle lah. Okay, sudah settle. So kalau you tengok dekat sini, dalam sini dia sudah jadi 3, dia nak turun as 4 lah. Okay, so dalam daily jelas lah, kita boleh nampak dia sudah settle lah. Daripada sini ke sini sudah settle, dia nak buat 4 lah.
Alright. Dan barulah dia akan buat yang kelima. Now, mungkin anda kata kenapa yang ini sudah settle sebab 1, 2. Daripada 2 nak ke 3, dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak sebab saya kata 3 ni dah settle. So now remember, malam ini kita akan tengok kawasan ini untuk dijadikan sebagai seller. Okay, sebagai seller. Di area sini sebagai seller. Okay. Dan ini diberikan jelas oleh Fibonacci di H4. So kita tengok di area sini. So this is the area lah yang kita marking. Yang kita nak tunggu sekejap lagi malam nanti untuk membuat selling. Okay. Alright. That's it untuk kali ini. Alhamdulillah market masih lagi dalam mood buy, so jelas kita dapat melihat ke mana arah market jika kita memahami kaedah elliptic wave dia berpandu kepada zone yang dimarking oleh FMCG. Tetapi counting yang paling simple ada melalui AO dan kita ada AO Master. Yang ini untuk orang baru kita akan ajar daripada zero knowledge lah berkenaan dengan marking yang kita dah buat tadi dah tunjuk. Okay. Alright, that's it. Untuk malam ini ada zone, tunggu saja price masuk, ada setup sell, balloon. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.